jangan remehkan tiga hal dalam tiga hal. Jangan remehkan ketaatan walaupun dikit. Jangan remehkan kemaksiatan walaupun kecil. Jangan meremehkan seorang muslim walaupun tukang maksiat. Sebab Allah menyembunyikan ridha-Nya dalam ketaatan, menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan, dan Allah Ta'ala menyembunyikan rahasianya di dalam para hamba-hambanya. Mungkin orang yang kita anggap remeh, enggak tahunya fahuwa indallah azimun ali. Di sisi Allah Ta'ala dia manusia agung yang derajatnya tinggi. Di sisi Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala azamatuh.